Tapi kita pada pagi hari ini sebenarnya 26 Sabe adalah unquenchable love. Unquenchable love. Kalau kita salingkan, kasih yang tidak pudar, tapi tidak cindukan, tapi unquenchable, tidak dapat dihapuskan, kasih yang unquenchable love of God. No amount of BS, no amount of BS, no amount of ungratefulness, no amount of hatred can quench him, can quench his love from us. Amen. Saya ulangi, no amount of BS, no amount of ungratefulness, no amount of hatred can quench him from loving us, can quench his love for us. You can always come home. He's waiting for us. He's waiting for you. Walau bagaimanapun, how deep I have been dwelling, the mire of sin, berapa dalam pun, berapa jauh, berapa dalam pun, di dalam lumpur dosa, tidak ada harapan. Momentan, betapa jauhnya kau dekat Tuhan dalam hadirannya. Kasihnya is unquenchable for you. Kasihnya kepadamu is unquenchable. Lihat kan kirimu. His love for you. Teks kita Yohanes 31 ayat 3. Mari kita tengok kepada sahabat berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang perkasa, Engkau yang Allah yang mahadir, mahatahu, dan mahadir. Pada pagi ini kami akan terus masuk dalam ibadah kami dan kedengaran dan pengajaran firman Tuhan. Kami izinkan dan mempersilakan kepada Roh Kudus Tuhan menerangkan, menjelaskan firman. Biarlah firman Allah yang mahakuasa itu menjadi sebagian dari Tuhan bila kami mendengarnya, bukan sekadar mendengar di kepingan, tapi disuapkan dalam kehidupan kami menjadi bahagia hidup kami itu. Seperti darah yang mengalir di tubuh kami, seperti udara yang kami hidup, biarlah kuasa benar firman Tuhan mengambil bagian hidup kami, menghiasi hidup kami itu, membentuk kami dan seluruh aspek kehidupan kami. Pakai mampu menerangkan, menjelaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. I have loved you. I have loved you with an unfailing love, everlasting love. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Aku mengasihi kau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Firman Tuhan ini untuk kita di Yeremia Kristus. Meskipun pada masa ini Nabi Yeremia adalah channel Tuhan menyampaikan maksud Tuhan, mesej Tuhan, pesan Tuhan kepada orang Israel. Orang Israel pada masa itu juga seperti kita juga mereka masih biasa. Meskipun mereka mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan, mereka masih juga degil, mereka masih juga kadang lupa dan ikut cara, ikut kehendak mereka sendiri. Tapi Tuhan, Allah yang menciptakan, pencipta alam semesta, dia tidak, he is not God of God. Dia memang tahu apa yang berlaku dan apa yang akan berlaku, apa yang sedang berlaku. Dia tahu, because he is God. Tapi plan Tuhan, blueprint Allah bagi kehidupan rencana kita dan rencana Allah bagi Israel tetap dilanjutkan, tidak akan gagal. So dalam ayat ini, dalam lingkungan sebelah sini, dia telah, I have drawn you with everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Dia yang inisiat. Meskipun orang Israel degil dan stiff-necked people, melihat mujizat kuasa Tuhan, tapi mereka lupa.
sama dengan kita pada hari ini juga. Yesus datang dan janji ini, firman Allah ini adalah kita di dalam Yesus Kristus. No matter, no matter what that is, betapapun jahat seorang pun, betapapun ungratefulness dia, seperti orang Israel juga satu ketika dulu, mereka menerima free of charge, manna from heaven, kasih tidak pada rusak, bahkan ikut perkembangan budak kecil dari 5 tahun sampai ke 10 tahun kasih pun ikut tidak tupah-tupah miraculous example. Mereka pada lupa air daripada batu mereka minum, mana daripada surga makanan mereka diturunkan dari mereka. Semua mukjizat yang harusnya meyakinkan seseorang tidak akan melupakan, tidak akan pindah daripada pekerjaan daripada Allah yang menang. Tapi mereka juga lupa, ada lupa. Tapi Tuhan continue to extend faithful love to you. I have loved you with an everlasting love. Unquenchable love. No amount of your bad past, ungratefulness, hatred, it quench his love. Yesus datang memastikan agenda Allah tetap dikukuhkan, established. Di dalam firman Tuhan kita lihat, kita masuk dalam Yesaya 53. Yesaya 53. Tuhan Yesus sebelum kedatangannya dan sebelum dia ke salib menjadi domba Allah yang dikorbankan tembus dosa orang. Dalam Yesaya berapa ratus tahun sebelum actual birth Tuhan Yesus di dunia ini, sebelum juga dia menjadi penembus dosa, sebelum disalibkan, telah tersurat, telah nubuat di dalam Alkitab, scripture. Telah disurat Allah yang melakukan scripture. Dan Tuhan Yesus datang, play the story, fulfill yang Allah mandatkan for the salvation of the whole human race. Dan Yesaya ini, siapakah yang percaya kepada, kita baca daripada dari ayat 3 sampai 8, nanti 11 sampai 12. Kita mulai dari ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, despised. Dia all ada dispain yang manusia lakukan kepada kamu. Ia dihina, caci maki, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun ia tidak masuk di Tuhan. Maksudnya dia terlalu disfigure mukanya oleh manusia yang berdosa. Ini sebelum datang Yesus datang menggenapi seperti melakukan itulah katakan Allah He by Himself by His word. Dia tidak bertindak di luar firman-Nya. Firman-Nya adalah tetap selamanya. Istri suka. Jadi untuk mengetahui kehendak Allah harus mengetahui firman Allah, scripture. Karena disitulah Dia menetapkan kehendak-Nya dan blueprint Allah bagi hidup kita, bagi dunia ini. He was despised and rejected by men. He was like one people that away from. He was despised and we didn't value. Kita tidak, manusia tidak mau melihat terlalu hina, terlalu disfigured, tidak sama lebih dari di Esther Price itu. Mukanya nobody tidak mau lihat itu jangan mereka tidak mau melihat sangat keji, sangat disfigure, bukan muka manusia lagi. Oke, terus kembali pada dari saya tinggal di tempat tadi dari kasar. Tetapi sesungguhnya
penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia tertular, dipukul dan ditindas anak. Kita apa yang manusia pikirkan tidak sama dengan arah kita. Itulah Firman Tuhan juga mengatakan, my ways are not your ways, my ways are higher. Jalanku adalah tinggi, tidak seperti jalanmu. Ketika pikiran dengan cantikku. Manusia mengirakan, kita manusia mengirakan dia dipukul, ditulah. Dia layak menemani, ditindak Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Dia yang menanggung penyakit manusia yang berdosa yang menghina dia. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, dia datang untuk itu, to help us. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan kita salah. Kita pikir kita baik kepada dia, tetapi kita tidak dipukul, mereka dia dipukul. Jadi manusia pikir dirinya unreliable dan manusia dapat menyelami jalan dan fikir Allah. Is beyond human wisdom, unfathomable. Terima. Kita baca sampai. Okay. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Penebus dan Allah yang berkuasa yang datang di dunia ini menjadi manusia, menjadi penebus dosa. Dia menanggung kehinaan yang manusia akan dilontarkan. Dia menanggung kesiksaan, sakit yang dikutukkan. Dia menanggung semuanya supaya kita tidak menanggungnya. Karena tidak ada manusia yang dapat menanggung apa yang dosa kita akan tanggung untuk kita. Unquenchable love. Manusia yang permuda, yang sepeda, meludah dia. Kasihnya sampai pada mereka. Unquenchable love. Dia tidak tahu karena perancangan tendangnya. Dia yang inisiat kasihnya. Ditikam karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. In order for the whole human race who believe in him to be saved, dia menanggung semua itu. The wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Keselamatan adalah percuma, tetapi telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Ganjaran yang mendapatkan keselamatan adalah itu, yang ditikam dan ditimpakan padanya semua kehinaan manusia. Oleh biru-birunya kita jadi sembuh. Jadi wholeness, keselamatan bagi jiwa kita, kesembuhan bagi tubuh kita, dan pekananan, pelindungan Allah. Rencana Allah dituliskan. I have loved you, I have drawn you with unfailing kindness. I have loved you with an everlasting love. And now, kita sekalian sesat seperti domba. Ini sebenarnya keadaan manusia di luar keadaan. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. This is the attitude of human, the fallen human nature. Tetapi Tuhan telah menimpakan. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. So all our badness diletakkan di atas Yesus. All our ungratefulness diletakkan atas Tuhan Yesus. Ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian,
pembantaian, sepi induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dia tidak komplain karena dia tahu tujuan dia datang menjadi juru selamat. Ganjaran yang diberi kesempatan dia menanggungnya. Dia dianiaya, dia ditindas, dia biarkan saja. Ciptaannya manusia, ciptaan Allah, meludah Allah yang menciptanya. Just imagine how the wickedness of the sinfulness and wickedness in the heart of a person. 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Dia melakukan semuanya, tulah, kesakitan, kutukan, semuanya Tuhan Yesus menanggungnya. Allah menyatakan His unfailing love, unquenchable love for the whole human race. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Those who don't believe, the love of God is only on them. This is the verdict kita terima Tuhan. Inilah. This is the verdict. Light has come into the world, but man or human love darkness because the deeds are evil. Tapi Tuhan sudah datang. He is the light of the world. This then is the judgment. The light has come into the world, and people love darkness rather than the light because the deeds are evil. Tapi fokus sudah tuh. Allah itu mengasihi dunia ini. Caranya untuk menyelamatkan jiwa manusia daripada hukuman yang akan datang pelan, pasti datang, adalah juru selamat. Karena Allah itu adil, Dia Maha Pengasih, tapi Dia Maha Adil. Dosa He cannot tolerate. There is punishment of sin. Upah dosa ialah maut. Jadi Dia mengasihi kita untuk menyelamatkan. Hanya pengorbanan yang sempurna dan yang Maha Kuasa harus bangkit setelah menyelesaikan tugasnya, mandatnya. Jadi Alfred dia sudah menjadi anak Allah. Dia Allah itu pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Supaya manusia dapat melihat Allah yang tidak kelihatan itu, dia sudah yang muncul. This is God. Dia datang pada manusia. Anyone who has seen the Son has seen the Father. Siapa yang telah melihat Anak telah melihat Bapa. I and the Father awal katanya. Jadi dia datang supaya manusia dapat mengetahui kasih Allah, kemuliaan Allah melalui Yesus, kuasa Allah. Unquenchable love. Roma 5:8 katakan, while we are still sinners, ketika kita masih dalam dosa, Allah demonstrasikan kasihnya datang untuk kita. Yesus datang untuk kita menembus dosa dalam Roma 5:8. While we are still sinners, Christ came for us. Dia setelah dia menyelesaikan, dia katakan I am the way, the truth and life. Dia adalah satu-satunya jalan bagi semua manusia untuk letak kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dia adalah kebenaran satu-satunya kebenaran yang dapat menyelamatkan manusia sehingga dapat diselamatkan. Dia adalah kehidupan itu di mana kita dapat mendapat kehidupan. Selesai di dunia ini kita diberi hidup di alam kekal. So Yesus adalah the way, the truth, and the life. I the way. Dia adalah the first and the last. Unquenchable love. Dimanapun kita berada, hadirannya memenuhi dunia ini. He filled the whole universe with His presence because He is God. Dia mengasihi kita karena Dia
adalah pencipta kita yang penuh kasih anugerah pemurahan. Dia tidak senang seseorang itu dilimpahkan di dalam hukuman kekal. Tetapi apakah daya jika seorang itu menolong kasih dan anugerahnya? Tidak ada yang berkuasa lagi. Kena it is said that this man is being said. Believe it was said. Tidak percaya menerima hukuman Allah. Dia sudah paham ini dia. Dia menjembatan ini. He is the bridge of life. Sebab dia jatuh dalam hukuman itu. The gate is there. Tapi dia sudah paham. I am the way, the truth, and the life. In my father's house, in my father's house, di rumah bapakku banyak tempat tinggal. So dia tahu kita tidak akan selamanya di sini. Dia menyediakan dua request bagi kita. Sebenarnya sendiri apa lagi? Rumah bapak itu for us. Dia sediakan itu sebagai bapak yang baik, sebagai Allah yang kuasa, sebagai Yusuf. Dia menyediakan tempat kita satu lagi. In my father's house, nama itu father's house. Berikan berkah. Kena kasihnya. So you can always come home. You can always come home. Yesus adalah He made it possible. He is God. Dia adalah Allah that made it possible. Come unto me, Matthew 11 and 8. Come unto me, all who are weary and heavy laden. Datanglah, marilah kepadaku. Invitation. Dia tidak paksa, tapi dia invite. Tuhan Yesus tidak pernah paksa seseorang. Meskipun dia maha kuasa, waktu dari dunia ini, dia tidak walaupun barang mata banyak orang buta juga. Dia tidak sembarang hukum mata atau tidak makan dan semua buka. Dua orang, satu orang yang datang padanya, dia juga minta beneran. What can I do for you? Dia tahu orang buta, tapi mana tahu dia minta yang lain. Mungkin dia meminta pola. Tanya dia, what do you want me to do for you? Dia everything dapat melakukan, tapi dia juga give honor to us di dunia ini, masa itu. Dia tanya orang buta itu, kena ada sedekah, ada yang di get beautiful itu, seorang itu minta sedekah. Tidak ada minta untuk disembuh, karena dia tidak tahu siapa yang akan menolongnya. Hanya every beggars yang helpless, dia minta bantuan supaya dapat isi perut dan makan. Tapi ada juga beggars yang minta supaya dapat beli rokok. Banyak begitu. Ada juga berpura-pura jadi beggars. Dulu ada, belum COVID. Saya lihat orang ini lepas itu dia masuk korban sadar ya. Dia bilang itu betul. Pura-pura buta. Setelah lakunannya dia masuk dalam kereta. Begitu beli rokok. Dia belajar drive korban sadar. Ini ibu betul orang itu. Di mega perjalanan dulu di bawah itu. Memang ada yang betul-betul yang memerlukan. Tapi itulah manusia. Tuhan Yesus datang, invite. Dia tahu banyak orang baring di kolam itu menunggu air itu, mereka turun dari surga menggoncangkan air. So whoever yang pertama masuk, first come first serve, dia disembuhkan. Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus datang tak perlu menunggu mereka menggoncangkan kolam. Dia telah datang keselamatan dalam Yesaya 53 tadi, for holders of the human race. Tapi come unto me. Dia adalah Allah yang tidak paksa kita. Tapi masa anugerahnya dia memberi peluang serta manusia. So come unto me. Karena Yesus telah datang, and when the love of God dinyatakan, it is forever settled. Di dalam Yesus. So berapa jauh pun seorang itu daripada Tuhan, dia masih ada peluang untuk kembali.
kembali ke rumah Bapak, ke dalam penjara. You can always come home. Behold, I stand at the door and knock. Whoever hear my voice and open the door, I'll come in. Dia mengetuk, tapi dia tidak paksa membuka pintu. Memang dia maha kuasa, memang dia tahu, tapi dia tidak lakukan demikian. Iblis baru dia paksa itu. Karena menjadi iblis adalah to come to steal, kill, steal and destroy. The thief come just to mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi gue kata, I have found that human life have life more abundantly. Allah terus melanjutkan kasihnya, kebaikannya, kindnessnya kepada kita. Karena Yesus telah melakukan itu. Dulu dan Old Testament, hukuman is immediate. Jika Allah menurunkan jasmannya, pasti begitu, mati terus, melanggar terus mati. Tapi Yesus datang, dia menanggung semua itu. So, grace di dalam Yesus, love, grace, and justice di dalamnya, dia menanggung semuanya. Tetapi jika juga seseorang itu menolak kasih Allah, menolak anugerah Allah, dia akan berkuasa untuk menyalahkan dia lagi. Tapi Yesus datang untuk itu. So, tak perlu seseorang itu di luar kehendak Tuhan, tak perlu orang itu sesat, tidak ada harapan. Yesus datang di dalamnya, unquenchable love of God is made known and manifest. Divine action, pertukaran ilahi berlaku. Yesus datang, kutukan ditanggung oleh dia supaya favor pengenalan Allah curahkan kepada kita. Divine action, judgment, hukuman sebenarnya atas kita, tapi Allah turunkan ke Yesus. Dia menanggung semuanya. Sakit, penyakit, tulah, dia menanggung dan disalibkan karena itu. Dia bangkit, semua itu dihapuskan. Di dalam dia kita menerima kemenangan, di dalam dia kita menerima kemenangan Allah, di dalam dia kita harapan. The best is yet to come. Amen. Karena itulah the on the glory land, that is the final, the best has come. But as for now, the best is yet to come. Amen. But one glorious day, the best is here. The best has come. Kita bersama dengan Tuhan. Merry Christmas to you all. God bless. Emmanuel, God with us. Unquenchable love of God. No matter how far you have gone, jika kau jauh dari Tuhan, jika kau masih dengan Tuhan, so stay in the Father's love. Mari kita kepada kita sahabat Tuhan. Sembah syukur hanyalah bagimu, anak Bapa kami, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Terima kasih karena firman-Mu adalah kehendak-Mu, kami boleh belajar, kami boleh mengetahui kehendak-Mu. Bapa, berkati setiap kami Tuhan sebagai umat tebusan-Mu, supaya dimanapun kami berada, biarlah unquenchable love of God, kasih Allah yang telah Engkau sempurnakan di dalam Yesus Kristus, senantiasa register in our spirit. Strengthen us, oh God, establish us, teguhkan, kukuhkan kebenaran yang dalam hati kami dan kehidupan kami Tuhan. Supaya dimanapun kami berada Tuhan, menghadapi cabaran, rintangan Tuhan, Engkau berkata, Engkau bersertakan kasih-Mu pekan abadi kepada kami. Dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong dalam anugerah-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami menerima memimpin kemenangan dan kemenangan dalam Tuhan Yesus. Karena Engkau berserta kami. We never walk alone. Oh, hanya Tuhan Yesus berserta kami. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Serahkan sepanjang hari ini ke tangan Tuhan. Bergerakkan kami. Kami klaim sekali lagi. Kami mengistiharkan bungkusan kuasa darah Tuhan Yesus. Kita melindungi dan sisihkan tubuh, jiwa, roh kami dan keluarga kami Tuhan. Ini doa kami sepanjang sepuluh kali Bapa. Terima kasih atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang bersama kami yang hidup, kami berdoa serta bersyukur. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Kemuliaan, kebesaran, keagungan, kejayaan hanyalah bagimu Tuhan Allah kami, Yesus Kristus. Dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amen.